Ali bin Thalib merupakan menantu Rasulullah karena Ali menikah dengan Fatimah. Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa. Ayah dan ibu Ali berasal dari Bani Hashim. Ia merupakan putra dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Orang-orang Quraisy semakin hari semakin membenci Rasulullah. Mereka tidak ragu menyakiti bahkan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Demi keselamatan para muslimin, Rasulullah menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah karena mereka akan lebih aman di sana. Pada suatu malam ketika masih gelap gulita, tampak sekelompok orang-orang Quraisy yang membawa pedang dan tombak berkumpul. Mereka sedang mengelilingi suatu rumah yang saat itu ditempati oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy itu berencana untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka ingin menangkap dan hendak membunuh Rasulullah di rumah itu. Namun mereka masih menunggu perintah dari Abu Jahal yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang membenci kaum muslim. Sementara di dalam rumah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk berbaring di tempat tidur dan memakai selimut yang biasanya digunakan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Bakar mempersiapkan cara untuk keluar dari rumah yang sudah dikepung ketat oleh para orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan mukjizat yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu tiba-tiba mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa keluar dari rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke Madinah. Ketika menjelang pagi, para pasukan Quraisy mulai terbangun keheranan. Abu Jahal yang juga kebingungan dengan segera memerintahkan untuk masuk ke rumah Rasulullah. Ketika sampai di kamar tidur, mereka menjadi sangat bersemangat karena mengira Rasulullah masih tertidur di atas ranjangnya. Mereka kemudian mengelilingi tempat tidur itu sambil membawa pedang yang terhunus. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Hai Muhammad, bangunlah, kami datang untuk membunuhmu." Ali lalu membuka selimutnya. Sontak orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah pun terkejut. "Aku bukanlah Muhammad yang kalian cari," kata Ali kepada para orang-orang Quraisy itu. Abu Jahal yang semakin marah membentak, "Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada?" Ali menjawab dengan santainya, "Aku tidak tahu, semalaman aku hanya tidur di sini." Orang-orang Quraisy yang durhaka itu kecewa karena gagal membunuh utusan Allah. Mereka lalu meninggalkan Ali dan keluar dari rumah Rasulullah dengan tangan hampa. Di Mekah, Ali tinggal selama 3 hari untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, Ali ikut hijrah ke Madinah dengan berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Ia juga membawa 2 ekor kambing untuk membantunya membawa barang bawaan sekaligus untuk menghapus jejaknya agar tidak diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan dalam perjalanan hijrahnya bersama Abu Bakar, Rasulullah beristirahat sejenak di dalam Gua Thur selama 3 hari. Pada saat itu, hanya ada 4 orang yang mengetahui keberadaan mereka. 3 di antaranya adalah putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta 1 pembantu mereka yaitu Amir bin Fuhaira. Begitulah salah satu kisah yang menceritakan tentang kecintaan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah. Ia rela berkorban demi beliau meskipun nyawa adalah taruhannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal rasa cinta kita sebagai umat kepada Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin.